C2C Gaming Store, tempat top up Genshin Impact yang paling terpercaya dan juga aman coy. Nah, sekarang kan Bener Kazuha udah datang nih coy, waktu yang tepat untuk top up di D2C Gaming Store. Nah, buat kalian juga yang pengen beli BP, beli Welkin, bisa di sini. Udah banyak banget testimoni dari berbagai kalangan. Nah, kalau kalian pengen beli skin gen juga, mumpung masih diskon, ayo sekarang top up di D2C Gaming Store. Jadi jangan lupa top up di D2C Gaming Store. Guys, welcome again to channel Kalahari. Oke, di video kali ini gue pengen ngebahas sedikit Ningguang ya. Sebagai reminder, kalau dia adalah karakter bintang 4 DPS yang performanya hampir setara bintang 5 coy, kalau kita ngebuildnya bener. Nah, sebenarnya gue tuh udah update video Ningguang beberapa kali di video lama, tapi buildnya masih ya build jadul lah, Gladiator Petra. Itu pun bagus buildnya. Nah, tapi karena di sini gue punya artifak baru yang sebenarnya nggak kepake tapi substatnya bagus, pas gue pakai di Ningguang lumayan cocok. Setelah gue research, memang ada beberapa build Ningguang seperti yang mau gue jelaskan sekarang, yaitu adalah dari artifaknya memakai 4 bolid. Nah, 4 bolid ini bagus banget buat Ningguang kalau misalkan lu bermain tim comp yang seperti udah gue tunjukin sekarang, bermain sama Zhongli, karena Zhongli bisa ngasih shield consistency dengan ya elemental skillnya cukup cepet lah. Dari cooldownnya ada di angka 12 detik kalau misalkan cooldown tahan, itu lu bisa comboin. Jadi Zhongli Ningguang ini udah gak bisa dipisahkan coy, udah kayak suami dan istri, tau gak, kalau misalkan sekali combo dan lu pakainya artifaknya 4 bolid. Sekarang gue pengen fokus dulu dari stat Ningguang gua. Stat Ningguang gua di sini ada di angka attack-nya 1652, elemental mastery-nya 0. Nah, kalau bisa sih elemental mastery-nya ya, walaupun Ningguang nggak butuh elemental reaction, ya minimal ada di angka 40 supaya ada crystallize yang bisa menyerap suatu elemen dan kita bakal kebal sama elemen itu untuk beberapa persen aja. Itu lumayan banget buat ya sekiranya kita lebih tebal aja kayak gitu. Nah, makanya di sini gua pakainya Witsit. Nah, Witsit ini bagus banget buat Ningguang. Even though lo dapetnya elemental mastery 240, itu somehow bisa ngebuat Ningguang lo lebih survive aja. Itu bakal ningkatin crystallize-nya lumayan tebal juga. Tapi kalau misalkan dapetnya kayak lo efeknya yang 60% attack, elemental damage bonus, itu lebih mantep juga coy buat offensive. Jadi Witsit itu bagus banget buat Ningguang. Sebenarnya ini udah gue bahas ya, tapi waktu itu gue belum pakai Witsit karena belum dapet juga di video lama. Nah, selain Witsit, gue udah jelasin juga bagus banget pakai Solar Pole. Tapi kalau kalian gak punya Solar dan Witsit, Dodo Hotels juga bagus banget karena tipikal Ningguang ini bermainnya Charge Attack. Tapi sekarang gue pengen lebih ke arah Witsit yang dimana efeknya bagus banget buat Ningguang. Dari artifak 4 bolid, apa yang gue cari substatnya crit damage jelas. Crit damage sama attack percent adalah jalan ninjaku sebagai Ningguang. Crit damage, attack percent 10, crit damage lagi, critical rate, energy recharge bagus juga buat Ningguang supaya spam burst. Ini balance saja. Geo damage di sini dan di sini juga crit damage, critical rate, energy recharge. Dari konstelasinya gue konon sempat, yang dimana gue berharap nanti di banner baru entah Ayaka atau Yuumiya yang bakal datang ada Ningguang, jadi gue bisa melengkapi konstelasinya karena di konstelasi ini bakal berpengaruh banget buat performa Ningguang lebih bagus banget. Dan gue butuh konstelimanya supaya bisa naik ke level lebih tinggi aja sih dari jet screennya. Ini jet screennya soalnya sakit banget damage-nya coy. Dan di sini kita lihat talenta gue yang gue fokusin itu ya semuanya. Ini sebenarnya masih level 7, tapi harusnya sih ya lu kalau pengen lebih sakit lu kasih crown aja, entah di normal attack, entah di elemental burst-nya, atau semuanya aja kalau kalian Ningguang sin. Tapi sebenarnya di level 8 pun sebenarnya udah cukup banget semua karakter kok. Rinciannya seperti apa? Gue punya 33% critical rate. Ini jauh banget di angka optimal karena gue nggak punya lagi coy untuk artifaknya dari critical rate di belakang buat ngejadiin 4 bolid. Jadi terpaksa di video ini gue pakainya critical damage yang tinggi. Nanti gue bakal sedikit pakai buff critical rate di untuk showcase damage-nya supaya kita lihat berapa damage Ningguang yang dihasilkan dengan build seperti ini. Oke, semoga cukup jelas. Nah, di sini gue pengen jelasin sedikit dari tim comp-nya. Zhongli bakal ngasih shield yang dimana shield ini bakal berpengaruh buat ngeaktifin 4 set dari bolidnya. Soalnya kalau misalkan 4 setnya ini, charge attack dan juga normal attack Ningguang bakal bertambah 40% ketika dilindungi
perisai. Jadi bagus banget. Even tuh lu gak punya Zhongli, Ningguang kalau misalkan ketemu elemen itu bakal menciptakan crystallize. Lu ambil crystallize-nya dan lu punya elemen-elemen mystery yang lumayan tinggi, itu bakal mempertebal crystallize-nya. Jadi ya tetap aja aktif. Jadi sama aja kok. Tapi kalau mau lebih konsisten, bawa Zhongli wajib banget. Nah ini Bennett di sini juga wajib dibawa. Kenapa? Karena Bennett ini bakal ngeboost banget attack dari Ningguang. Ditambah pakai 4 noblesse dan juga dia bisa ngeheal Ningguang dan juga partinya. Dan yang terakhir Yanfei. Nah ini tim komnya lebih ke arah showcase. Untuk showcase nanti gue pengen coba di Cryo Regis Fine. Tapi sebenarnya ini Yanfei gak perlu banget buat di gameplay Spiral Abyss ataupun di domain ataupun di daily. Karena Yanfei-nya ini gak terlalu berguna coy. Kenapa? Karena bawanya Trilling Dragon. Ini tadi gue habis tes showcase soalnya. Jadi ini buat showcase. Tapi kalau kalian pengen tahu build sebenarnya untuk tim komnya, ini bisa diganti sama Xiangling. Xiangling bagus banget kalau misalkan lu ngekomboin sama Ningguang, Zhongli dan juga Bennett. Jadi partinya kurang lebih seperti ini. Kita pakai Ningguang, Zhongli, Bennett dan juga Xiangling. Nanti gua bakal tes di Spiral Abyss juga. Nah, Xianglingnya ini tugasnya bukan kayak bermain bersama Xingqiu, Chongyun ataupun kayak Ganyu main melt, enggak, tapi Xianglingnya berfungsi untuk meningkatkan damage pyro dari Xianglingnya dengan memakai 4 Lava Walker. Karena 4 Lava Walker bagus banget buat ngasih damage tambahan ketika musuh terpengaruh oleh pyro. Oke, seperti biasa, samsak gua Ruin Guard di sini enak banget soalnya dekat. Gua bakal makan buff critical rate 20% dan di sini gua pengen coba damage-nya dulu Ningguang tanpa shield sama sekali. Kira-kira masih sakit gak sih kalau misalkan lu nggak pakai artifact Gladiator Petra dan lu nggak ngaktifin 2 set 4 set dari Bolit? 1000. Oke, kita hajar pakai E dulu. 16.000. Coba kita charge attack. 3.000 kah? Kelihatan deh. Kita lagi ya. Ya, 13.000, 3.700. Itu sakit banget, coy. Ya. Ini kan karena mainnya charge attack ya kan dari 4 bolit. Ya sebenarnya nggak ada efek apa-apa. Ini benar-benar kebantu dari stat-stat gue aja sih, yang dimana lumayan bagus juga. Sekarang kita pakai ini ya, pakai shield. Kira-kira ngaruh banget gak sih damage-nya? Nah sekarang kita dapetnya apa nih? Elemental Mastery 240. Ini nggak berguna banget nih buat Ningguang kalau misalkan lu nggak ngambil Crystallize. Karena ya lu harus ngambil Crystallize dulu kan, baru dapet 65% penyerapan damage. Sekarang kita hajar aja dulu. 1, 2, 3. Charge attack. Naik ya ke 5000 ya. Naik ke 5000. Mati deh. Ya naik ke 5000 lah. Jadi bener-bener lumayan ningkatin banget damage dari Ningguang itu sendiri coy. Jadi ya kalau kalian pengen build Ningguang seperti ini, yang dimana lebih ke arah Geo dan Pyro ya. Wah ini mantep banget sih. Lu gak butuh ribet elemental reaction apa-apa. Cuman untuk di Spiral Abyss ini lumayan bagus untuk floor tertentu. Gak bisa di semua floor. Mungkin di floor 9, 10 ini bagus banget. Di floor 11 yang dimana kan itu Anemo sekarang buffnya ya. Jadi gak terlalu rekomendasi. Tapi untuk di floor 12 apakah bisa? Well, selama lu bawa di second half-nya kayak misalkan karakter kayak Kazuha, Fenty, Ganyu, itu bisa-bisa aja kok. Ntar gue bakal tes. Sekarang gue pengen tes dari damage showcase-nya coy. Kira-kira gede gak sih sekali charge attack? Kira-kira ya. Langsung kita hajar aja ngelawan Cryo Regis Fine. Oke, sekarang gue pengen showcase sedikit ya untuk nge-showcase damage charge attack dari Ningguang ya. Karena kan pakainya 4 bolit, harus dilindungi perisai sama Zhongli dulu. Kalau misalkan damage burst sama elemental skillnya itu udah pernah gue showcase juga di konten sebelumnya. Ningguangnya pakai artifact Gladiator Petra. Dan di sini juga mau nekenin ya, semenjak dapet Yanfei, karena Yanfei ini kan tergolong karakter baru, jadi enak aja dia bisa megang buku Trilling Dragon. Karena gue gak punya Klee kan waktu itu, jadi gue pakainya tuh kayak Sucrose, Lisa, dan Pyro Resonance-nya gak aktif. Ini kalau misalkan lu pakai 2 Geo 2 Pyro kan lebih stabil ya, ngasih damage 15% kalau misalkan under shield dan juga ngasih attack persen 25 gitu, 25% attack. Jadinya wow, sangat-sangat sakit banget pasti nih. Kita lihat dulu aja kira-kira berapa damage charge attack-nya si Ningguang ini kalau misalkan pakai set 4 bolit. Kita pasang dulu di sini Minelite-nya agar pakai Bennett. Sekali lagi. Oke, dapat attack persen with seed-nya 1, 2,
3 59.000, udah gila. 59.000 anjir. 59.000. Charge attack 59.000, udah gila ya. Dia kan untuk nge-showcase sedikit ya, kalau misalkan full buff segala macam, bang itu full buff nggak enak ngeliatnya. Ya boleh lah, kalau misalkan buat gameplay acaknya gitu ya, pakai shield deh, kayak nggak berurutan, nggak pakai buff Trilling Dragon, nggak pakai buff Bane, cuman masih pakai buff Potion lawan shield deh, kan kayak lebih apa ya, open gameplaynya gitu. Kita bakal tes aja kira-kira shield deh gampang mati nggak sih lawan Ningguang ini. Oke, okay, gue udah di shield deh, kita bakal tes aja langsung. Jelasnya elemental mastery dapetnya. Oke, okay. Pasang lagi. Ini gue belum pakai buff apa-apa ya. Maksudnya nggak pakai buff Yanfei, nggak pakai buff Bennett juga, cuma pakai shield Zhongli. Nah, kita coba cek di sini ya. Langsung kita jebretin nih. Kita jebretin di sini ya. Cepet banget gila ya. Bagus banget nih karakter nih. Ngeblings ya. Nah. Oh, 62.000. Gila banget sekali charge attack 62.000. Ih, merinding anjir, sakit banget, buset ya. Anjir, maksudnya di look gua aja enggak se-OP itu damage melt ya. Jujur, damage di look gua meltnya enggak nyampe 62.000 ini. Udah, enggak tahu lah, gua juga bingung. Sakit banget. Buset dah ya. Oke, sekarang Bang, tapi enggak percuma lah bang, maksudnya lu mau pakai buff gimana gitu, mau cuman buat showcase lawan Chilli mah gampang, di spiral berguna nggak? Well, bisa gue bilang ya berguna, tapi kalau misalkan buffnya buat Anemo ya nggak terlalu berguna jujur. Cuman gue udah coba untuk di 12-3 patokan ya ngelawan Abyss Lector, ya lumayan lah gitu, masih bisa dapetin waktu yang cukup lumayan cepat gitu. Mari kita coba. Oke, okay, gue udah masuk ke 12-3 di first half-nya, dan di sini gue ganti ya si Yanfei-nya pakai Xiangling, yang dimana Xiangling lebih bagus buat jadi kayak sub DPS ataupun supportnya gitu. Tapi di sini Xiangling gue pakai 4 Lava Walker bukan 4 Crimson, balik ke topik yang awal karena 2 Geo 2 Pyro, dia nggak kalau misalkan pakai 4 Crimson nggak berguna juga coy. Jadi ya lebih baik pakai 4 Lava Walker coy. Sekarang kita langsung hajar aja di sini, kira-kira. Bagus gak sih kalau misalkan kalian benar-benar kekurangan Anemo gitu ya, in case gitu kalian punyanya Geo Pyro ya, kalian bisa menilai sendiri aja. Burst Bennett gua. Ya lumayan lah, 8 menit berapa nih? Ya lumayan lah ya, daripada lumanyun gitu. Walaupun agak sulit kalau misalkan mau. Ya lumayan lah ya, di angka 8 menit 50 detikan. Walaupun nggak nyampe 9 menit ataupun 9 menit 20 detik atau 9 menit 30 detik karena emang nggak ada Anemo. Kalau misalkan lu mau cepet, sebenarnya disitu kan butuhnya Anemo supaya crowd control terus damage roll terus-terusan. Cuman ini tanpa Anemo pun masih oke banget gitu kalau kalian emang mainnya bener buildnya. Tapi ini bukan patokan build Ningguang harus pakai 4 bolit, cuman sebagai referensi build aja kalau kalian bosen pakai Gladiator Petra ataupun pengen kayak gladiatornya tuh kalian slotnya buat Xiao, terus gladiatornya buat Jhin ataupun kayak buat Keqing. Daripada lu maksain ke Ningguang nyari gladiator susah payah, mending kasih 4 Petra pun bagus juga coy, karena Ningguang juga tipikal DPS yang main charge attack. Jadi ini cuman referensi build aja buat kalian yang dimana mungkin ada banyak player-player baru yang butuh referensi build Ningguang. Karena Ningguang sebagai bintang 4 itu lumayan oke banget dipakai di Spiral Abyss ataupun buat daily domain.
Sekian dulu dari gue videonya, semoga ini membantu kalian ya sebagai player baru mungkin yang butuh referensi build. Dan ya jangan lupa subscribe, like, dan share. Goodbye, see you in the next video.